Salut gua sama pengorbanan lu, Yan. Ya, ini gua tutupin. Iyalah, lu harus peka. Ya, buset. Puasa-puasa ada angkot ngeten rumah ai. Hey, assalamualaikum. Waalaikum, tante. Waalaikumsalam. Bawa parcel. Ya Allah, sembah dulu dah. Tumen-tumenan entu datang ke rumah ai. Ya Allah, ke rumahnya Meli. Ada apa tumen-tumenan ya, Tu? Kenapa jadi baik gini ya si tante? Tumben-tumbenan gue dipanggil entu lagi. Biasanya juga cacing kremi. Entu, bagaimana kalau sekarang kita masuk aja dah ke dalam? Panas ini ya puasa-puasa ini, biar adem ke dalam dah. Ke dalam kita. Iya, boleh dah. Yuk, ayo. Ayo Mel, ajak ke dalam Mel. Yuk, Beb, masuk yuk. Gue nunggu di luar aja ya. Soalnya gue masih mau menikmati udara segar nih. Kalau di dalam kan lo tau gue gerah. Ya udah terus lalu, gua ada mulia. Ya udah. Oke, dadah. Masat. Oh iya, gua bukain. Ya. Good luck, brother. Sekarang saatnya ngamanin duit nih. Kalau gak diamanin bisa buhaya. Masuk dah, Tom. Tom, sini masuk, Tom. Ajak masuk, Neng. Oh iya, Den. Oleh-olehnya taruh mana? Alah, buat Tante. Iya, ini oleh-oleh sih memang gak mahal, Tante. Tapi lumayan. Makasih datang. Diterima nih ya. Lebaran-lebaran begini. Waduh, parselnya. Ya Allah, rame bener kayak petasan jangwe. Boleh. Aduh, buat lebaran pas banget ini, Tante. Tapi ngomong-ngomong, emang gini pertanyaannya. Emang masih mau ngawinin, masih kayaknya mah ya. Masih niat ngawinin anak tante? Pastinya dong, Tan. Malah niat Ian tuh gak pernah padam, Tan. Malah niat Ian tuh makin gede buat nikahin Meli. Karena Ian sama Meli kan udah sama-sama dewasa, Tan. Dan konon katanya nih, Tan ya. Kalau laki-laki yang sudah dewasa dan mampu dalam segala hal, itu gak boleh menunda-nunda pernikahannya, Tante. Pak Mali. Jadi, ya semoga Tante merestui hubungan kita berdua. Kasih dah. Jadi maksud Tante setuju ya? Kasih bogem. Enak aja yang ngayal mulu tengah hari bolong. Dikiranya bawa parcel nyogok apa? Sini kecogok apa bagaimana, Tong? Ya elah, Tong. Sampai lebaran naga juga gak akan tuh ada namanya ya kawin. Berdua kagak ada, Tong. Itu mesti diinget, Tong. Ya Allah, Tong. Lagian pula ya, Tong ya. Muka kayak begini mau ngawin anak ai. Entar cucu ai bagaimana? Mukanya kayak tempayan bagaimana itu? Ya elah, Tong. Nih ya, situ kan ibunya kampungan banget tuh. Ya masa mau sih ini besanan sama ibunya si situ? Ya gak mungkin, Tong. Ih, Mama. Mama kok ngomongnya gitu sih? Jahat banget. Meli kan udah cinta tahu sama Bebe Pianian. Neng, ya. Cinta, emang mau makan pakai cinta apa ntar bagaimana? Ini kan supir angkot, Neng. Makan pakai apaan? Pakai duit logam. Ya elah, Neng. Mama, Meli gak mau tahu. Meli tetap bakal nikah sama Bebe Pianian. Meli gak butuh restu Mama. Buset, Neng. Sadar apa enggak ngomongnya kayak begitu sih? Itu 9 bulan di sini, di perut ai. Kok ngomongnya kayak begitu? Ya Allah, Neng. Insap kayak insap, ah. Iya, Miss Mama sih kayak gitu. Jahat banget ngomongnya. Ya Allah, enggak begini aja dah begini ya. Tong, sama Neng ya, bagaimanapun juga ya. Enggak mungkin ada hukumnya itu kawin ya. Jadi nih, dengerin aja nih. Enggak mungkin tuh. Udah, wassalam, terima kasih, bye. Taruh mana yang aman ya? Kenapa gue jadi bingung gini? Aduh. Ya, Meli gak mau tahu. Meli bakal tetap nikah sama Bebe Pianian. Mau Mama kasih restu, gak kasih restu, bodo amat. Ya Allah, Neng. Ya Allah,
gini nih, Allah juga denger. Nggak mungkin Allah juga mikir mau ngawinin yang beginian. Pokoknya ya, restu dari orang tua itu kan pasti ridho dari Allah. Lah, bagaimana ntar kalau Ayi nggak ngerestuin, Allah nggak ngeridoin, rumah tangganya berantakan loh. Biarin, bukannya nyumpain. Tapi ya begitu dah. Aduh, benar juga tuh. Kalau gue sama Meli ngotot nikah, tapi disumpahin celaka kayak begini, jadi ngebelang siap hidup gue ntar. Waduh, gimana nih? Lah, Tong! Puset! Masih aja bengong di mari. Ya elah, Tong. Masih aja ngarep apa bagaimana? Kan tadi udah jelas-jelas dibilang, kagak mungkin. Oke, bye. Wassalam, terima kasih. Begitu. Udah, Kek. Sana, minggat, kabur. Jauh-jauh. Nih, Salim. Udah, Masya Allah. Masih aja di mari. Yaudah, Tante. Kalau gitu saya pamit ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, jangan lama-lama. Neng, jangan lama-lama, Neng. Nayan, parcel. Jelek-jelek juga bawa parcel. Nayan dah. Lama banget tapi ya. Kenapa gue jadi galau gini, taruh mana ya? Suwe banget. Gatot lagi mau ngumpetin. Tong. Sebelum pulang nih, Tong. Nih, dengerin nih. Dengerin lagi supaya... Kan otak entong tuh sedikit banget tuh. Entar tadi di dalam kalau nggak jelas bagaimana? Dijelasin lagi nih ya. Jangan sampai hubungan lagi sama anak Ai. Begitu ya. Udah tuh, wassalam. Oke? Ingat-ingat tuh, Tong. Ayo, masuk. Udah masuk. Dah dulu, Tong. Dah, jauh-jauh. Pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yan. Gagal lagi, Yan, ya. Yan.